sehingga mendoakan juga mengedukasi keluarga dan teman bantu kami agar pasien COVID ini bisa terus menurun jumlahnya. Kita lepas dari pandemik ini. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Acara syukuran ini akan kami mulai. Pertama adalah sambutan dari pihak Rumah Sakit Lapangan. Mewakili Rumah Sakit Lapangan akan diberikan oleh Dr. Dennis. Ini Dr. Dennis ya. Biasanya jenengan ketemu dia pakai hazmat. Ini wajah aslinya. Monggo Dr. Dennis, silakan. Ini ya. Kami bagi yang negatif selamat ya, bilangan sudah negatif, tapi yang bagi yang masih positif tidak usah khawatir, karena kami pakai pedoman dari CDC yang menyatakan setelah 10 sampai 14 hari jenengan melakukan isolasi itu daya tular virusnya sudah menurun lebih dari 90% ya. Tidak usah khawatir, tidak usah. Islam bisa mengamini doa saya, orang muslim sudah bisa berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kaamilatan wa sallim salaman taaman 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Kuat dan farijul berbakti wa berhaji kenal dengan baik waktu semua fatim. Baik kasih kau kamu mengucapkan mohon Allah sedikit kau dalam hati mana pun yang berada di rumah ini tidak. Angkiri lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mu'minat ambiya minum malamat inna kasam qaribu mujibu da'wat wa qadi hajat angkiri lil dunubi wali wali tayyah warham wa kama rabbayani sawgiro rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna anta bannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqwa wa rahmatan indal maut wa rajam ba'da maut raditu billahi rabbil alamin nabiyyi rasulullah wa rabbi zidni wa syurni bama Allahumma cina minan nar wa cina minan nar wa cina minan nar Rabbana adana min aswajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna min taqina imama Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikanlah pandemi ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada kami, keluarga kami, para nakes-nakes kami. Semoga segera bisa menyelesaikan pandemi ini dengan segera. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, berikanlah pulihkanlah ekonomi kami. Semoga kami segera bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya Allah ya Allah ya Allah, kabulkanlah doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.